Mineral. Buh, segernya. Ini kan dia sempat mengatakan kalau lawan terberat di debat nanti itu adalah Pak Mahfud. Yeah. Tanggapannya mungkin untuk kan ini Mas Gibran juga. Ya saya kira mungkin kalau walaupun tadi saya juga lihat di berita mungkin lawan Mas Gibran mungkin ngomong apa lawan berat di apa namanya di debat ini kan semua sama. Tapi saya kira ya Cak Imin pun dengan Pak Mahfud sama-sama lawan yang berat untuk di karena di debat kali ini dia memang karena ada cuma berdua bertiga maksudnya masih alat untuk lawannya Mas Gibran karena bagaimanapun beliau-beliau kan sudah berpengalaman cukup banyak ada ketua MK Pak Caimin sudah di DPR juga pernah wakil ketua juga wakil ketua mau gimana pun beliau juga sudah berpengalaman lebih banyak tapi bukan berarti Mas Gibran juga tidak bisa mengatasi ini karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman di dunia bisnis. Saya rasa lawan berat tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Oke. Mas Gibran satu lagi. Ya, Mas Gibran. Siji mana? Mas Kaisang. Ah, satu lagi Mas, tanggapannya. Tanggapannya soal kemarin Mas Gibran di debat capres itu menyemangati penonton diperkarai itu gimana tanggapannya katanya kemarin ada yang itu sebagai bentuk provokatif ada yang bilang dugaan pelanggaran itu gimana ya balik lagi kalau itu pelanggaran ya silakan nanti bisa dinilai oleh Bawaslu ataupun KPU sendiri kan kalau melanggar ya ada hukumannya saya nggak tahu apa tapi kalau nggak melanggar ya udah itu aja teguran ya itu pengakuan jadi kan teguran oke. Thank you. Makasih. Makasih, Mas.